ampun, kamu main film horor juga? Iya, Tabu. Tabu? Nggak nonton. Belum, ya ampun. Nanti aku tonton deh. Udah. Gimana, ceritain dong gimana, Cak. Kok kamu berani sih? Nggak serem loh main film horor? Ya awalnya juga deg-degan. Nggak boleh deg-degan. Karena Raja ya pengen aja jadi meranin hantu. Pengen aja? Terus ya. Gimana? Kamu observasinya gimana? Belajarnya gimana? Antu enggak. Belajarnya sendiri. Belajar sendiri? Iya, sendiri. Nontonin film-film horor gitu enggak? Ya kadang-kadang nonton. Kadang-kadang nonton, enggak takut? Enggak. Enggak takut. Terus kamu lihat sendiri kamu main jadi hantu, kamu takut enggak? Enggak lah. Enggak lah. Kan diri sendiri. Oh. Kamu tahu itu kamu sendiri ya? Iya. Terus pada saat syuting ada hal yang serem-serem gitu enggak sih? Enggak. Enggak ada? Biasa aja ya? Biasa aja. Oke, baik. Oke, lanjut foto yang berikut. Kalau ini mama papa ya. Siapa sih di antara mama papa yang mirip kayak kamu gini orangnya? Pede gitu, suka modeling-modeling juga, siapa? Ya mama juga, mama. Dedi sih agak malu-malu dikit. Oh, kalau Dedi agak malu-malu, mama yang lebih ini ya. Mama pernah jadi model gitu juga enggak? Enggak. Enggak. Terus yang sering nganterin kamu syuting siapa? Mama. Mama, mama. Yang paling galak di antara mama sama Dedi siapa? Lirik dulu ke mamanya. Boleh gak nih bilang jujur? Mama ya? Atau mama itu sejari? Iya. Mama. Oke, nah kalau yang berikut ini adalah artis-artis yang pernah main sinetron sama kamu. Coba kita lihat mana nih fotonya. Wah, ini ya kan. Ada Iris Bella sama Amar Zoni ya kan. Terus ada siapa itu? Azov sama? Haiko, iya. Terus ada Jonas Revano sama Asmiranda. Ini siapa? Gua lihat nih. Ayam Misha Chandrawinata, sama Bunda Cuciva. Oke. Ceritain dong sama yang itu yang di atas tuh, Rangga Aso sama Haiko. Itu orangnya gimana sih kalau di lokasi syuting? Ya baiklah. Baiknya tuh baik. Gimana? Ya deket sama Raja. Oh, deket sama kamu. Ya. Terus mereka kalau di lokasi syuting tuh ngobrolnya sama siapa? Suka berdua ngobrol gitu atau jarang? Hah? Jarang, karena kan scene-nya enggak terlalu sama Om Rangga Azov. Oh, enggak, tapi kalau mereka berdua sering ngobrol sendiri berdua gitu, kamu sendiri atau siapa yang paling suka beli makanan atau apa gitu ada enggak? Ya, jarang sih. Jarang. Jarangnya kan. Lokasi syutingnya juga enggak deketan. Oh, enggak deketan. Jadi beda, makanya ya, jarang karena enggak sama scene-nya jadi jarang ketemu. Yang paling kamu dekat sama siapa? Sama ya tadi ayah Misha sama Bunda Cutsifa. Oh, Bunda Cutsifa. Iya, karena jadi ayah sama bundanya. Oh, karena jadi ayah bundanya. Jadi sering dapat scene bareng gitu ya. Ya udah dapat chemistry-nya. Oh, udah dapat chemistry-nya. Keren banget sih. Oke. Sekarang kan kamu udah berapa tahun berarti kamu acting nih ya? Udah 4 tahun ada acting. 5 lah. 5 tahun acting ya.